look sama nih. Oh ya. Awalnya kami mendapatkan informasi dari CCTV yang terjadi di sekitaran Gading Serpong, ya, bahwa telah terjadi tindak pidana curanmor. Dari CCTV itu dikembangkan oleh unit reskrim tim Vipers Polsek Kelapa 2 Polres Tangerang Selatan, langsung kita lakukan penangkapan terhadap kedua orang pelaku tersebut. Memang pelaku ini dapat dikategorikan sebagai residivis, yang dimana artinya pelaku ini memang telah melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan yang sama